bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian ad-durus an-nafisah fi bayani mutammimah al-ajurumiyah al-khobar, pembahasan tentang khobar. Kalau disebut khobar secara mutlak, maka yang dimaksud ialah khobarul mubtada, khobar milik mubtada. Nah, khobar itu kan ada khobar mubtada, ada khobarnya inna, ada khobarnya kana, ya. Nah, ada khobarnya la anafiyah lil jinsi, ada khobar dari huruf al musyabbah bilaisa, ada khobarnya kada wa akhwatuha, ya. Nah, tapi kalau disebut al khobar, maksudnya ialah khobarul mubtada, khobar milik mubtada. Qala al muallif rahimahullah, wal khobar wal juz'ul ladhi tatimmu bihil fa'idatu ma'a mubtada'in. Khobar ialah bagian yang melengkapi faedah jumlah bersama dengan mubtada. Wa huwa kismani, mufradun wa ghairu mufradin. Ini khobar ada dua, ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Fal mufradu, yang mufrad, nahu contohnya Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna wa Zaidun akhuka. Wa ghairul mufrad, adapun khobar ghairul mufrad, imma jumlatun ismiyatun, bisa berupa jumlah ismiyah, nahu Zaidun jariyatuhu dhahibatun, wa qawlu ta'ala wa libasut taqwa dhalika khair, wa qawlu ta'ala qul huwallahu ahad. Wa imma jumlatun fi'liyah, bisa juga berupa jumlah fi'liyah, nahu Zaidun qama abuhu, wa qawlu ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, wallahu yaqbidu wa yabsut, Allahu yatawaffal anfus. Wa amma shiful jumlah wa wad'afu wal jar wal majrur, adapun shiful jumlah maka berupa dhorof dan jar majrur. Fad'afu yang dhorof contohnya nahu Zaidun indak was safar ghadan, wa qalu ta'ala wa rabbu asfala minkum. Wal jar wal majrur nahu Zaidun fid dar, wa qawlu ta'ala walhamdulillah. Wa yata'allaqu dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban taqdiruhu ka'in aw mustaqir. Dharf dan jar majrur kalau menjadi khabar, maka terkait dengan muta'alliq yang dibuang secara wajib, yakni mewakili muta'alliq yang dibuang secara wajib, takdirnya ialah ka'in atau mustaqir. Wala yukhbar bi dharfi zamani anidzat, dharf zaman tidak boleh menjadi khobar dari isim zat. Isim zat itu selain masdar, ya.
fala yuqalu Zaidun al-yauma. Tidak boleh dikatakan Zaidun al-yaum. Zaid itu bukan masdar, ya. Itu namanya isim dzat. Isim dzat itu selain masdar. Wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Dzaraf zaman hanya boleh menjadi khobar dari isim ma'ani. Isim ma'ani itu masdar. Nah, jadi dzaraf zaman hanya boleh menjadi khobar dari masdar isim ma'ani. Enggak boleh dari isim dzat. Isim dzat itu apa? Selain masdar. Nahwu as-sawmu al-yawma was-safaru ghadan wa qawluhum al-laylah al-hilal mu'awwal. Adapun ucapan orang Arab al-laylah al-hilal, maka ditakwil. Wa yajuzu ta'addudul khabar. Boleh khabar lebih dari satu. Nahwu Zaidun katibun wa syairan wa qawlu ta'ala wa huwa al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Wa qad yataqaddamu 'alal mubtada'i jawazan. Terkadang khabar mendahului mubtada yang sifatnya boleh. Nahwu fid dari Zaidun. Wa wujuban, terkadang sifatnya wajib. Nahwu aina Zaid wa innama indaka Zaid wa qawlu ta'ala am ala qulubin aqfaluha wa fid dari rajul. Wa qad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khabar jawazan. Terkadang mubtada dan khabar semuanya dibuang. Jawazan sifatnya boleh. Salamun qawmun mukarun, ay salamun alaikum antum qawmun mukarun. Wajib hatul khobar, bahkan khobar wajib dibuang. Ba'da laula, setelah laula. Nahu laula antum lakunna mu'minin, ay laula antum mawjudun. Wa ba'dal qasam as-sarih, atau setelah qasam yang berbentuk lafaz yang sharih, yaitu lafaz selain huruf qasam. Nahu la amruka innahum ay la amruka qasami. Wa ba'da wawil ma'iyah, atau yang terletak setelah wawil ma'iyah. Nahu kullu sani wa ma sana'a ay makrunani. Wa qabla al hal allati la tasluhu an takuna khabaran, atau sebelum hal yang tidak layak menjadi khabar. Nahwu darbi Zaidan qaiman ay idza kana qaiman. Taib fihi masail. Pembahasan tentang khabar memuat beberapa permasalahan. Al mas'alatul ula, al khabar wal juz'ul ladzi tatimmu bihil faidatu ma'a mubtada. Khabar itu ialah bagian yang menyempurnakan faedah jumlah bersama mubtada. Nahwu Zaidun qaim. Nah, jumlah itu ada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu terbentuk dari mubtada dan khobar. Sehingga definisinya, khobar itu ialah salah satu bagian yang menyempurnakan faedah jumlah ismiyah bersama mubtada. Nah, artinya kalau sudah ada mubtada dan khobar, sempurnalah jumlah itu menjadi apa? Jumlah ismiyah. Nahwu Zaidun qaim. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Qaimun ini bersama dengan Zaid membentuk jumlah yang berfaedah, yang sempurna. Ini jumlah apa? Ismiyah. Nah, asani irtifa'ul mubtada'i bil mubtada' bil ibtida' wa huwa amilun ma'nawi, wa irtifa'ul khabar bil mubtada' wa huwa amilun lafzi. Amil yang merafa'kan mubtada' ialah
Ghaib tidak disebut amil maknawi karena tidak berbentuk lafaz tertentu. Sedangkan amil yang merafakkan khobar adalah mubtada, disebut amil lafzi karena ada bentuknya, itu mubtada. Nah, Zaidun qa'imun, qa'imun rafa, yang merafakkan ialah Zaid, mubtada. Berarti kalau amilnya mubtada itu ialah amil maknawi berupa ibtidak. Sedangkan amil yang merafakkan khobar ialah si mubtada. Nah, mubtada itu ada bentuknya, maka amilnya ialah amil lafzi. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-khabar qismani, mufradun wa ghairu mufrad. Khabar ada dua macam. Ada yang berbentuk mufrad, ada yang selain mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa bi jumlatin wala shi bi jumlah. Fayadkhulu fihi al-musanna wal majmu'. Yang dimaksud dengan mufrad dalam bab khobar itu ialah yang bukan jumlah, bukan syibhul jumlah, sehingga masuk dalam pengertian mufrad isim musanna, isim jamak, ya. Jadi yang dimaksud mufrad dalam khobar ini ialah selain jumlah, selain syibhul jumlah, bukan isim mufrad. Sehingga khobar mufrad itu bisa meliputi isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Yang penting bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Nahu Zaidun qaim, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, Zaidun akhuka. Perhatikan, qaimun, qaimani, qaimuna, akhuka, semuanya disebut khobar mufrad karena bukan jumlah, bukan syibhul jumlah, sekalipun ada yang berbentuk isim musanna atau isim jamak. Karena yang dimaksud khobar mufrad sekali lagi bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Wal mufrad nau'ani, jamid wa mustaq. Khobar mufrad terbagi dua, ada yang berbentuk jamid, ada yang berbentuk mustaq. Jamid ini tidak bisa ditasrif, nah, secara sempurna. Ini biasanya berupa apa ini? Benda-benda, ya, yang tidak mengandung arti sifat, seperti hajarun batu, sajaratun pohon, baitun rumah, bahrun laut, nahrun sungai, ya, samsun matahari, komarun bulan. Nah, itu kan benda-benda di alam semesta yang tidak mengandung arti sifat, itu jamid. Nah, adapun mustaq ini khobar yang mengandung makna sifat, sehingga bisa ditasrif dengan sempurna, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, sighat mubalaghah, isim tafdil. Contohnya katibun, mahmudun, mansurun, jamilun, fa'alun lima yurid, ya kan? La'abun,
khabar afdol. Nah itu semuanya adalah mushtaq, ya, isim-isim yang mengandung makna sifat. Nah, taib fal awal nahu as-sumtu zainun, diam itu perhiasan. Nah, termasuk jamid adalah masdar sulasi mujarad. Masdar sulasi mujarad itu dianggap jamid karena sebagian ulama arinahu berpendapat masdar itu adalah sumber pengambilan lafadz yang lain. Berarti dia itu jamid, yang lainnya mustaq, ya. Nah, as-samtu pada zainun khobar, khobar jamid namanya. Contoh yang lain, hada hajaran, ini batu. Hada mubtada, hajaran khobar jamid. Nah, dalika bahrun, itu laut. Nah, dalika mubtada, bahrun khobar jamid. Wasani nahu arjulu qaim, yang kedua contohnya arjulu qaim, arjulu mubtada qaim khobar. Contoh yang lain, huwa muslimun, wa mubtada muslimun khobar isim mustaq isim fa'il, ya. Anta mahmudun, engkau dipuji. Anta mubtada mahmudun khobar mustaq, ya, isim maf'ul. Anta akbar, engkau lebih besar. Anta mubtada akbaru khobar, khobar apa? Mustaq, mufrad mustaq. Nah, isim tafdhil. Nah, wa ghairul mufrad naw'ani, jumlatun wasifu jumlatin. Sedangkan khobar ghairul mufrad terbagi menjadi dua, ada yang berbentuk jumlah, ada yang berbentuk syibul jumlah. Wal jumlah nawani ismiyatun wa fi'liyatun, jumlah ada dua macam, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Fal awal, contoh yang jumlah ismiyah, nahu zaidun jariyatuhu dahibatun. Perhatikan baik-baik, Zaidun mubtada, jariyatuhu dahibatun, itu mubtada khobar. Jariyatuhu dahibatun, itu mubtada khobar, jumlah ismiyah menjadi khobarnya Zaidun. Paham ya? Zaidun mubtada tersendiri, jariyatuhu dahibatun susunan mubtada khobar, jumlah ismiyah menjadi khobar dari Zaid. Wa qawlu ta'ala wa libasut taqwa dhalika khair, libasut taqwa mubtada, dhalika khair susunan mubtada khobar, jumlah ismiyah menjadi khobar dari libasut taqwa, ya. Qul wallahu ahad, huwa mubtada, Allahu ahad susunan mubtada khobar menjadi khobar jumlah ismiyah dari huwa. Asani, contoh yang kedua untuk jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu, Zaidun mubtada qama abuhu, ini fi'il fa'il. Nah, jumlah fi'liyah menjadi khobar dari Zaid. Wa qawlu ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, rabbuka mubtada, yakhluqu fi'il fa'il menjadi khobar jumlah fi'liyah. Wallahu yakbibu wa yabsud, Allahu mubtada yakbibu fi'il fa'il jumlah fi'liyah menjadi khobar.
Allahu yatawaffal anfus, Allahu mubtada yatawaffa fi'il fa'il jumlah fi'liyah menjadi khobar. Wasiful jumlati naw'ani, khobar siful jumlah ada dua macam, al-dharfu wal-jar wal-majhur, idharaf dan jar majhur. Fal awal, contoh yang dharaf, nahwu zaidun indaka, zaidun mubtada indaka khobar siful jumlah dharaf. Was-safar ghadan, as-safar mubtada ghadan khobar siful jumlah dharaf. Wa qawlu ta'ala warqbu asfala minkum, arqum tada asfal khobar siful jumlah berupa dharaf. Athani, contoh yang jar majrur, nahwu zaidun fiddar, zaid mubtada fiddari jar majrur. Jar itu huruf jar, majrur itu isim sesudahnya yang dijarkan menjadi khobar siful jumlah. Wa qawlu ta'ala walhamdulillah, alhamdul mubtada lillah jar majrur siful jumlah khobar. Wa yata'allaqu ad-dharfu wal-jar wal-majur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin, ini kurang mim ya, bi mahdhufin bukan bi hudhufin, bi mahdhufin kurang mim, wujuban takdir kain atau mustaqir. Dharf dan jar majur jika menjadi khabar sebetulnya dia mewakili muta'alliq yang wajib dibuang, takdirnya ialah kain atau mustaqir. Jadi kalau kita contohkan tadi zaidun fiddar, itu asalnya zaidun mustaqirun fiddar. Sebetulnya yang menjadi khobar itu mustaqirun muta'alliq yang dibuang. Berhubung wajib dibuang, maka jar majrur tampil menggantinya menjadi apa ini? Khobar. Termasuk kalau dharaf zaidun indaka, itu asalnya zaidun mustaqirun indaka. Yang menjadi khobar ialah lafaz muta'alliq atau mustaqirun yang dibuang. Karena wajib dibuang, enggak boleh tampakkan, maka indaka mengganti posisinya menjadi apa ini? Khobar. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Idza kana al-khabaru dharfa zamanin fayajibu an yakuna al-mubtada ismal ma'na yakni al-masdar. Jika khabarnya berupa dharf zaman, maka mubtada'nya harus berbentuk isim makna yakni masdar, seperti yang telah kita baca di matan tadi ya. Kalau dharf zaman yang menjadi khabar, maka mubtada'nya adalah isim makna. Isim makna itu apa? Masdar. Nahwu as-shaum al-yaum, as-shaum tada al-yaum khabar. Nah, coba al-yaum ini dharf zaman, mubtada'nya ialah as-shaum, isim makna atau masdar dari shoma yasumu shauman. As-safar ghadan, as-safar mubtada' ghadan khabar, ghadan ini dharf zaman, mubtada'nya as-safar ya, berbentuk isim makna atau masdar. Amma qaulul Arab al-lailata al-hilalu binasbil lailah ala annahu khabar muqaddam wal hilal mubtada' muakhar. Adapun ucapan bangsa Arab al-lailata al-hilal, al-lailata dinasab menjadi khabar muqaddam berupa dharf zaman,
al-hilal mubtada ma'akhir, ya, tapi bukan isi makna. Kok bukan masdar, kok bisa? Padahal tadi kaidahnya dzaraf zaman itu kalau jadi khobar mubtada-nya harus isi makna atau masdar. Nah ini al-hilal itu kan bukan isi makna. Gimana ini? Wa nahfi dalik, atau contoh yang selain itu, mimma dhahiru ukhbira bihi fi bidhah bi zaman al-dzat, yang secara dohir sepertinya dzaraf zaman bisa menjadi khobar dari isim dzat selain masdar, fa huwa muawwal, maka harus ditakwil bitakdiri ismil makna mudhaf ila dzat, dengan mengira-ngirakan isim makna yang dimudhafkan kepada isim dzat tersebut. Wal aslu al-lailata ru'yatul hilali. Al-lailata khobar ru'yatul hilal mubtada' dari isim makna, ya. Ru'ya dari ro'a, ya. Masdar. Jadi dikasih isim makna yang dimudhafkan kepada isim dzat tadi supaya kaidahnya tetap terjaga, ya. Nah, wa hadza madhhabu jumhuril basriyyin. Ini adalah pendapat jumhur ahli nahwu Basrah. Taib. Al mas'alatu al khamisah yajuzu ta'addudul khabar. Masalah yang kelima, khobar itu boleh lebih dari satu untuk satu mubtada. Mubtadanya satu, khobarnya boleh lebih dari satu. Nah, Zaidun katibun syairun. Zaid mubtada, katibun khobar awal, syair khobar tsani. Wa qalu ta'ala wa huwa mubtada al-ghafur khobar awal, al-wadudu khobar tsani, dzul 'asy khobar tsalits, al-majid khobar rabi, fa'al lima yurid khobar khamis. Ya, satu mubtada punya banyak khobar, enggak masalah. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6, yajib taqdimul khabar alal mubtada fi arba'ati mawadi. Khabar wajib mendahului mubtada di 4 tempat. Nah, kalau terjadi salah satu dari 4 ini, maka khabar wajib mendahului mubtada'nya. Hukum asal kan urut, mubtada dulu baru khabar. Tapi kalau terjadi salah satu dari 4 ini, maka khobar wajib mendahului mubtada. Khobar dulu baru mubtada. Al-awwal idza kana al-khobar min al-fat allati la sadarah. Yang pertama, jika khobar berasal dari lafat yang memang harus didulukan. Itu seperti isim istifham. Lafat yang harus didulukan itu seperti isim istifham. Ingat, bukan huruf istifham, ya, isim istifham. Isim istifham itu meliputi aina, kaifa, mata, ya. Nah, begitu. Man, ya. Contoh, aina kita buka. Perhatikan contohnya, kan ada yang harus diperhatikan. Aina kita buka. Kurang titik, ya. Aina khobar muqaddam wujuban. Kita buka mubtada mu'akhar. Nah, mengapa? Karena khobarnya berupa isim istifham yang harus didulukan. Cirinya, mubtada'nya berupa ma'rifat. Nah, jadi harus ma'rifat. Aina kita buka.
Kalau sampai mubtada setelah isim istifham itu nakira, maka isim istifham jadi mubtada, nakiranya jadi khobar. Aina rajulun, aina jadi apa? Mubtada, rajulun khobar. Kenapa? Setelah isim istifham nakira. Nah, jadi yang ini perhatikan contohnya, khobarnya berupa lafadz yang harus didulukan, yakni isim istifham. Mubtada'nya harus berupa apa ini? Isim ma'rifat, ya, supaya khobarnya wajib didulukan. Aina kita buka. Mata al-imtihan, kapan imtihan? Mata khobar muqaddam wujuban dari isim istifham. Al-imtihanu mubtada mu'akhar, isim ma'rifat ada al-nya. Kalau mata imtihanun enggak pakai al, maka mata jadi mubtada imtihanun khobar. Jadi contohnya perhatikan al-imtihan. Kaifa al-khalas, bagaimana penyelesaian, ya. Al-khalas, penyelesaian dari masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kaifa al-khalas, nah. Kaifa khobar muqaddam wujuban, al-khalas mubtada' mu'akhar, isim ma'rifat, ya. Nah, asani idza kana al-khabaru mahsuran 'ala al-mubtada', jika pengertian khabar dibatasi oleh mubtada', nahu ma'adilun ila rabbi, tidak ada yang adil kecuali Rabb. Adil khabar muqaddam rabbi, mubtada' mu'akhar. Jadi pengertian khobar tadi hanya milik tidak, jadi khobarnya ditulukan, ya. Tidak ada yang adil kecuali hanya Rabbku. Arti yang adil itu ada pada mubtada, ya, itu Rabbi, namanya maksur ala mubtada. Asalis idza kana al-khabaru dharfan aw jaran wa majuran wal mubtada'u nakiratan la musawwigha laha. Jika khobarnya dhorof atau jar majur, sedangkan mubtada'nya berupa nakirah yang tidak ada lafadz yang membolehkannya sebagai mubtada', nakirah la musawwigha laha, itu nakirah ghairu mufidah. Berarti kan ada nakirah mufidah, ada nakirah ghair mufidah. Ini nakirah la musawwigha laha, nakirah yang tidak ada perkara yang membolehkannya jadi mubtada' di awal. Wah, di awal itu, ya. Makanya harus diakhirkan. Namanya nakirah ghair mufidah. Nah, seperti kemarin waktu membahas mubtada', itu kan mubtada' dari nakir itu boleh asalkan ada musawirnya, itu perkara yang membolehkan, itu menyebabkan nakirnya menjadi mufidah, seperti dikasih na'at, ya, atau semisalnya. Nah, ini kenapa kok harus diakhirkan, karena nakirnya tadi tidak ada musawirnya, tidak ada perkara yang membolehkannya menjadi mubtada' di awal. Nakirahnya ghairu mufidah, maka harus diakhirkan. Contoh indaka adabun, indaka khobar muqaddam wujuban, adabun mubtada' mu'akhar wujuban, ya, enggak boleh adabun indaka, karena adab nakirah ghairu mufidah, nakirah la musawwigha laha,
nakirah yang tidak ada lafadz yang membolehkannya menjadi mubtada di awal, ya, maka harus diakhirkan. Fidari malun, fidari khobar mukaddam, jar majur, malun mubtada makhar. Khobarnya wajib ditulukan, mubtadanya diakhirkan. La malun nakirah ghairu mufidah atau nakirah la musawwira laha. Tidak ada lafaz yang menyebabkan nakirah itu boleh menjadi mubtada di awal, maka diakhirkan. Nahwu qouli ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Naam. Fidari malun. Arabi idza ada ala ba'dil khabar dhamirun fil mubtada. Tempat yang keempat, jika mubtada mengandung dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Contoh firman Allah Ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Ala qulubin khabar muqaddam wujuban, aqfaluha mubtada mu'akhar. Aqwaluha mengandung dhamir, aqfaluha mengandung dhamir ha yang kembali kepada sebagian khabar. Kenapa kembali ke sebagian khabar, bukan kembali ke khabar? Nah, karena khabarnya kan ala qulubin, terbentuk dari jar dan majrur. Berarti ala satu bagian, qulubin satu bagian yang lain. Nah ini aqfaluha, dhamir ha-nya kembali kepada qulubin. Nah, qulubin kan sebagian dari khobar itu, ya. Nah, kalau ada mubtada semacam ini yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar, maka khobarnya wajib mendahului mubtada. Taib al-mas'alatu as-sabi'ah. Wa idza lam yakun ma yujibu taqdimal mubtada wala ta'khir, yajuzu taqdimul khobar. Jika tidak ada perkara yang mewajibkan untuk mendahului atau mendahulukan mubtada, juga tidak ada yang mewajibkan untuk mengakhirkan mubtada, maka hukum asalnya ialah boleh mendahulukan khabar. Tidak ada perkara yang menyebabkan mubtada wajib didulukan, tidak ada perkara yang menyebabkan mubtada wajib diakhirkan. Tadi hukumnya khobar boleh mendahului mubtada. Nahwu fiddar Zaid au Zaid fiddar. Fiddar khobar muqaddam, Zaid mubtada. Boleh dibalik, Zaidun mubtada, fiddar khobar. Ya. Kenapa? Enggak ada perkara yang mewajibkan mubtada dulu. Juga tidak ada perkara yang menyebabkan mubtada diakhirkan. Maka khobar boleh mendahului. Boleh pula tidak. Naam. Wallahu ta'ala lebih suap. Untuk selanjutnya ini, kapan khobar wajib dibuang? Nah, dan beberapa yang masalah yang lain insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Tolong di merja'ah pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, ya. Nah, jangan dibiarkan berlalu begitu saja, ya. Harus dipelajari, dimurajaah kembali, biar kalian benar-benar memahami dengan baik. Nah, jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.